budak perempuan pun payah nak semayang. Dia tetap beritahu, belum kering lagi lah period lah. Sepanjang tahun masalah. Dia boleh main-mainkan benda macam tu. Ya Allah, bini dan tak solat. Ya Allah, kenapalah kau tak semayang wahai isteriku? Saya period banget. Nah, tu tak apalah. Dia tak ada rasa pun. Sebab kita kadang-kadang suruh anak kita solat, kita kena ingat zaman dulu lain. Zaman dulu mak ayah marah kita buat, dan kita tahu adalah benda baik. Orang dulu-dulu kalau dia merokok pun dia tak berani merokok depan orang tua. Kalau buat perangai pun tak ada lah, depan orang tua tu tetap hormat, elok menunduk lalu tu. Hari ni lain, budak-budak hari ni tak puas hati dengan ayah, dia ajakkan kawan dia belasah ayah hari ni. Pelik tak pelik? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haqqi liyuzhirahu ala dini kullihi wala karihal kafirun wala karihal musyrikun wala karihal muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa ahlil uqdata min lisani yafqahu qawli. Terima kasih saya ucapkan kepada Tuan Pengerusi, Mbah Dia Tuan Imam, Imam 1, Imam 2, Imam 3, Barisan Jawatankuasa Masjid Ara Damansara, kepimpinan-kepimpinan tempatan di semua peringkat, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah dan izinnya dapat kita bersama-sama pada malam ini, bersama-sama di dalam majlis ilmu yang memang dituntut. Tahniah saya ucapkan kepada kepimpinan-kepimpinan keluarga yang berjaya membawa bersama ahli keluarganya di dalam majlis ilmu pada malam ini. Ada juga yang tak dapat datang tapi hantar wakil, ada kan? Sebab pernah Hanzalah tanya pada Abu Bakar, wahai Abu Bakar, macam mana caranya nak elakkan kami ini terjerumus ke lembah kemunafikan. Bila Hanzalah tanya Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar pun tanya, apa hal lain pula kau tanya macam tu? Sebab bila kala kami berada di samping Rasulullah, Rasulullah cerita pasal syurga, kami terbayang syurga. Tapi bila dia cerita neraka, kami terbayang neraka. Macam itulah dahsyatnya bila rapat dengan Nabi. Tapi bila kami berjauhan daripada Rasulullah, tiba-tiba kami leka dengan suami, leka dengan isteri, leka dengan anak-anak, leka dengan keluarga, leka dengan dunia. Jadi macam mana caranya? Tatkala soalan tu sampai ke telinga Rasulullah, maka jawapan Rasulullah sangat mudah, simple. Nabi jawab, perbanyakkanlah menyertai halaqah zikrullah. Majlis-majlis ingat Allah. Contoh majlis malam ni. Jangan risau, panggillah penceramah mana sekalipun. Dia tetap cerita, perkara utamanya ingat ke Allah, ingat ke Rasul. Itu saja. Mesti itu paling utama, takkan tinggal. Tak ada. Ceritalah apa tajuk, keluarga Sakinah ke, Ma'al Hijrah ke, Maulud Nabi ke, kan? Ceritanya itulah dia. Itu sebabnya kita kena banyak. Mesti kalau kita datang dengar penceramah tu cakap, paling tidak dalam kita diam-diam menung tengok penceramah tu kan. Dalam hati kita pun cakap, betul apa dia cakap tu. Aduh, aku ni apalah nak jadi. Dalam hati je. Dia tak cakap dengan orang tapi dalam hati. Jadi eloklah dia sekejap keluar pada masjid, baik perangai dia balik. Kan? Lepas tu bila dengar ceramah sekali lagi, elok dia balik. Tu paling tidak kena lazimkan. Mudah-mudahan meloket elok tu. Kan? Jadi itu sebab saya ucapkan tahniah yang berjaya bawa keluarga dia datang. Isteri dan juga anak-anak yang mungkin yang dah godam-godam tu bolehlah bawa. Yang kecil yang masih lagi meragam-meragam tu kalau tak boleh kontrol. Ada budak yang boleh kontrol. Ada budak yang tak boleh kontrol kan. Jadi tahniah. Sebab kita datang malam ni dengan tujuannya kita orang kata nak mencari syurga tu. Nak mencari syurga Allah. Keluarga kita ni. Dan macam mana cara nak mencapainya. Sebab hari ni statistik makin dahsyat.
Dan makin dahsyat. Satu pasangan bercerai setiap 13 minit. Itu memang, mana setakat saya bercakap ni, ada ada seorang bercerai. Macam itulah kira. Lupa lah nak cakap minta maaf, terlambik. Saya puas betul mengajar dah, naik kereta kecil ke Asia. Macam mana kan, driver pun tak ada, bawa lah sendiri. Kan, driver cuti tak sihat, so drive lah sendiri. Apa ni, tadi saya lebih kurang pukul 6 tentang Somban ni. Tapi itulah kan, keluar nama pun kelumpur kan. Tapi itulah, alhamdulillah sampai. Saya dah risau tadi, apa lah ke Subang lah apa ni kan. Pula ke Subang lah, rupa dokek dengan Subang apa ya. Kan, alhamdulillah, selalulah tengok ke mata bang mintih tentang sini kan. Alhamdulillah. Jadi, tak maaf lah terlambat. Tapi insyaAllah, saya ni orang yang amanah. Saya akan qada yang sepatutnya. Aku habis aku seboleh, aku seboleh lah. Tolong kunci pintu tu, jangan bagi balik. Kan? Adalah. Saya faham, muka-muka suruh berhenti tu, saya fahamnya isau. Dia baik gaya oleh macam tu kan, saya berhenti lah. Kan? Jadi, bila tengok tentang keluarga tu, saya cakap tadi satu pasangan bercerai setiap 13 minit. Itu satu, belum cerita lagi masalah-masalah mental. Masalah mental, akhir tahun lepas, saya berbincang dengan beberapa orang kaunselor. Dalam setiap, dulu tahun 1980-an, setiap 1,000 orang, seorang sakit mental. Setiap 1,000 orang. Akhir tahun lepas, setiap 10 orang, seorang sakit mental. Setiap 10. Minggu lepas saya jumpa kaunselor yang sama. Dah naik lho? Naik dah. Berapa? Setiap 3 orang, seorang mental. Sekarang. Sebab kita hidup dalam dunia yang, apa bahasa Jawa sebut tu? We live in expectations. Oh, contohlah ni. Orang Arab dan Bansara faham kata kan? Kadang-kadang harapan kita menyebabkan orang sakit mental. Sedangkan harapan yang sepatutnya kita tak letak kan. Contoh. Menangis dia sebab expectation zaman ni tak terkeluar. Contoh kan. Ha, tu makna expectation tu letak ke tompek yang salah. Menangis sama dia. Kenapa lah zaman ni tu terkeluar, sorok lah tak terkeluar. Apa hal? Berdoa dia mudah-mudahan masuklah dia balik. Tu macam tu lah. Kan? Tapi dia tak menangis, anak tak boleh ngaji tu. Dia tak nangis, anak tak cukup semayang hari ni, dia tak nangis lah. Tak nangis. Abah senang hati bersandar kat dinding kat masjid tu. Dengar ceramah sebab dia dah semayang. Balik kan tanya pun tidak, kau dah semayang belum? Tak tanya. Kan? Bukan masjid sini tu, masjid lain. Kan risau pula orang yang bersandar tu. Ni, orang lain dah cakap ni. Nampak tak expectation kita? Anak-anak kita, tak hantar pergi ngaji, tak tengok dia solat, tak kisah bab-bab agama. Kita tak sedih. Tapi sedih anak kita tak dapat nombor satu dalam kelas. Kita sedih anak kita tak dapat masuk universiti. Kita sedih sedangkan apakah expectation, kita kena faham. Itu sebab budak-budak tadi boleh sakit mental dan di hospital besar Seremban, budak yang paling muda sekali dimasukkan ke ward psychiatrist adalah budak tingkatan 2, 14 tahun. Ini bukan saya molok-olok ni, saya cakap dengan pegawai akhlak kat hospital tu. Baru lagi, beberapa minggu. Nak cerita sebab apa? Budak-budak diletakkan target. Hari ni budak mengamuk-ngamuk. Dia bukan budak ni, hari ni mengamuk bukannya sebab dia tak nak pergi ngaji. Dia bukan mengamuk sebab dia dipaksa semayam, tak. Dia mengamuk sebab dia tak dapat password wifi mak. Dia mengamuk sebab dia tak dapat main handphone mak. Hari ni, kan? Oh, dia akan main. Sebab tengok, berapa ramai anak-anak kita hari ni. Dia bukan gila apa tu. Dia gila tengok YouTube. Hari ni. Barang beruntung lah kalau anak-anak kita buka YouTube, dia tengok ceramah Ustaz Kazim. Untung lah tu. Ustaz Don tengok eh. Takut-takut tengok Ustaz Don, Ustaz Kazim, temabah ada ke rumah. Budak-budak sekarang pandai. Alhamdulillah, adalah budak-budak ni tengok sekarang ni filem terbaru, Munafik 2. Okeylah juga sebab tengok dalam tu, promote ayat-ayat suci Al-Quran. Budak tu baru tahu, baca ayat Al-Quran tu, lawan setan rupa kena baca ayat Al-Quran. Ini tengok Conjuring. Budak tu tengok Conjuring, tak terkejut ke kita, budak kat kedai tu,
kau tunjuklah salib tu capek, tunjuklah capek, budak Islam dia kata. Sebab tengok cerita tu, ha, bagus jugalah ada cerita munafik dua tu. Cuma masalah kadang-kadang kena ingat, cara tak kena budak-budak kita ramai pula tengok munafik dua, pukul tayangan pukul 6.30 petang. Tengok pukul 6.30 dah kek mengharib. Isyak baru keluar, dia lagi munafik daripada munafik tu. Tak bayangkan. Tu kan? Itu sebabnya kalau kita tengok balik, dalam keluarga kita tengok balik kan, tiga asas paling utama. Tiga asas paling utama dalam rumah tangga. Kita tengok paling atas. Pertama tengok solat. Tengok solat. Apa-apa pun lah. Soalan pertama tanya akhirat. So, memang solat. Tak ada tanya benda lain. Tak? Solat. Tadi menangis tadi kan? Menangis. Menangis sebab apa? Biarlah menangis sebab solat. Ya Allah, bini dan tak solat. Ya Allah. Kenapalah kau tak semayang, wahai isteriku? Saya period banget. Eh? Nah, itu tak apalah. Tanya siapa, ada tak cikgu sini? Cangkit tangan. Cikgu, ingat kan? Cikgu lah. Kan Sazah ada cikgu. Tak salah. Cikgu Sazah kan? Ada tak? Tak ada. Lah, dah berhenti dah cikgu semua. Biasanya kalau saya tanya tu, penuh tu cikgu kan? Tak, nak cerita. Banyak sekolah saya tanya, dialog yang sama, aduan yang sama. Sekolah harian biasa. Bila nak bawa budak pergi surau, budak perempuan pun payah nak semayang. Dia tetap beritahu. Belum kering lagi lah. Period lah. Sepanjang tahun masalah. Dia boleh main-mainkan benda macam tu. Ya. Dia tak ada rasa pun. Sebab kita kadang-kadang suruh anak kita solat. Kita kena ingat zaman dulu lain. Zaman dulu, mak ayah marah kita buat. Dan kita tahu, adalah benda baik tu. Orang dulu-dulu, kalau dia merokok pun dia tak berani merokok depan orang tua tu. Kalau buat perangai pun tak ada lah. Depan orang tua tu tetap hormat. Elok. Menunduk lalu tu. Hari ni lain. Budak-budak hari ni. Tak payah hati dengan ayah. Dia ajakkan kawan dia belasah ayah. Hari ni. Pelik tak pelik? Banyak kes. Kan? Kes yang pelik-pelik. Kalau kita tengok balik, lagi teruk pada zaman jahiliah dulu. Cuba fikir balik. Zaman jahiliah dulu, dia bunuh anak sebab budak tu anak perempuan ditanam. Sebab anak perempuan tu sebab. Memanglah kajam. Tapi tengok hari ni. Lagi dahsyat. Masuk dalam peti sejuk baku. Masuk dalam peti apa, dalam apa, bunuh mak, masuk dekat dalam lubang najis. Sekarang kan, bunuh anak macam tu je. Hari tu dekat hospital, hari tu buat postmortem, seorang budak lomeh tiba-tiba ke rumah pengasuh. Ingatkan kau sakit apa, tak tahulah, tiba-tiba dah sesak nafas. Buat postmortem, tersongkang sebatang lada kat tokak budak tu, budak umur setahun. Apa cerita tu? Hari ni. Tak tahulah nilai kemanusiaan hari ni dah makin polik pula. Dan sekarang ni, lagilah kita risau soalan polik-polik semua dah keluar. Banyak soalan polik keluar. Ustaz, kenapa lelaki tak boleh kahwin dengan lelaki? Dia tanya soalan tu. Kenapa lelaki tak boleh kahwin dengan lelaki? Saya jawablah memang tak boleh. Belagu reket. Kan? Yang faham, faham. Tak faham, lantak lah. Skru dengan skru tak mahu. Dada bang. Skru kena cari lubang skru baru boleh masuk. Faham tak? Tak faham. Ilallah parah. Dia saya perhatikan lah. Yang perangai-perangai, yang kes-kes LGBT ni kan. Yang keluar video dia upload oleh orang-orang tertentu tu lah kan. Saya tengok orang tu dah satu hal. Yang melayan komen bawah. Bersabarlah sis, ialah nak muntah dan macam. Bersabarlah sis. Sis nampak cantik hari ni. Tolonglah share macam mana caranya tu kan. Yang seko tu lagi lah. Saya akan buktikan yang saya pun boleh mengandung. Seko lagi. Ilah, ilah, ilah. Saya ingat apa benda di share kan. Cubalah kita komen. Semoga abang tu kembali ke jalan yang benar. Saya tak nak sebut nama tu. Ada yang seorang tu kan. Saya dapat tahulah pada sahabat-sahabat ada seorang tu.
dia lambut nak jadi koreh, koreh dia jadi lembut balik. Kenapa jadi lembut balik? Allah uji dia satu je. Allah uji dia dengan pendapatan dia tak sama bila dia dah jadi koreh. Faham? Saya tak payah ulas panjang. Allah uji macam tu je. Langsung jadi lembut balik. Yang ada yang lembut seko tu pula, saya pun dapat tahu rupa orang jompol rupa. Pak saudara saya cakap, oh nyompol tu, ya ko. Adalah seorang tu. Ya ko no, iya. Habis dia lelaki perempuan. Abang-abang yang kabar kompom jantan. Iya. Iya sekarang kan. Lepas tu yang seko lagi lah. Pasal nak masa kaya korban lagi tu. Ada seko, ada memorang seko lah bercakap. Memorang tak apa nama tak tahu. Dia kata mimpi Nabi Ibrahim tu mimpi setan dah. Tak memorang manu tak boleh bercakap lah deh. Saya tak nak sebut lah siapa. Dia tak baca habis sirah tu, dia hukum lah macam tu. Sedangkan itu ujian. Itu sebabnya kita ke rumah, jangan kena kumpul buku-buku sirah tu, kisah-kisah Nabi tu. Jadi baca orang kat nak. Lepas maghrib tu duduk baca kisah tu. Ada hadis apa semua baca. Iyo. Ni Hansel and Gretel. Jack and the Beanstalk. Ya kubu ha, dia ponjot, dia jumpa gegasi. Apa pedah cerita tu. Mak apa sama ya kan? Ha, tu bukan orang sini lah, tempat lain. Sini okey. Kan? Yang seorang ni tanya, "Ustaz, semalam Jumaat ayah apa?" Tu lagi tahu. Tanya, "Ustaz, semalam Jumaat ayah apa?" Saya pun jawablah, "Hari Rabu tu." Bukan Jumaat tu, habis kau tanya berapa? Parah tu budak kan. Sebab dah ada orang mencadangkan sebenarnya Jumaat pindah hari Sabtu untuk ngelakkan sesakan lalu lintas dan juga produktiviti kojo. Selama ni tak ada hal pun. Kok iyo mana lah kau nak tukar? Ikut macam Terengganu, Kelantan, Johor tu buat. Buat cuti Jumaat Sabtu, senang. Semain Jumaat macam semain raya kan, berjujut-jujut gitu pagi. Tak ada tau kerja-kerja nak masuk kerja, betul tak? Ha? Saya ingat lagi makin balik semain Jumaat kita makan sama-sama. Itu baru keluarga sakinah. Balik tak semain Jumaat, sampai ke rumah, omak dah siap panih-panih nasi makan. Oh, terbaik tu. Sekarang ke libut tengok Samsul debat pun. Mana ada masuk, sibuk. Ambil. Tu yang ada perempuan yang hantar mesej tu. Start. Hati saya selama ni tak terbuka pada mana-mana lelaki kita. Semenjak tengok YouTube, tiba-tiba hati saya tersentuh kita. Bimbinglah saya Ustaz. Eden dengan bini Den pun tak ada masuk dengan kau pula kan. Dia orang ni tu berani. Oh tu bukan saya olok-olok tu orang panggil. Oh aduh. Baru saya faham lah macam mana Ustaz Kazim boleh kena koja sampai bilik hotel tu, saya faham lah cerita dah. Yo. Anak saya tiga soalan sekarang ni, tanya, tak best abah tak hantar pergi sekolah. You know what I mean? Nikmat hantar pergi sekolah tu. Dalam kelas, dalam kereta, ayah tu power tu cakap dengan anak-anak kan. Macam mana belajar? Okay. Belajar lah jajin. Kau jangan buat perangai ke rumah. Oh, mak kau bising. Bila mak kau bising, abah-abah pun kena. Faham? Macam tu. Jadi buah, tak ada lah bawah kodong. Tak best lah. Ibu ni sikit marah, sikit marah. Biasalah. Semua ibu macam tu. Dia memang ada convention dekat Brazil mungkin. Ha, macam tu panggil. Macam tak cakap tu kan. Jadi anak-anak ni interaksi dengan ayah dia okey. Itu yang kita kena faham. Kan? Yang kedua, anak tak best tak pergi pasal malam. Dah lama tak pergi pasal malam. Pasal malamnya. Dia komplain dengan ibu, dengan omak. Nah, kata, tak best dah lama tak pergi semalam. Nampak kocik macam malam tu nyahal kan? Tapi ke anak-anak penting. Kebersamaan kita dengan dia. Kalau tidak dia ngadap gadget dia. Kan? Ke pasal malam kan anda rasa abah tu. Nak apa ambil. Mana murah pasal malam. Cuba ke LCC kau baik macam tu tengok. Kau tak mampu bayar tengok lah kan? Yang ketiga, anak saya paling tak terdaya sekali. Ni macam dah lupa-lupa muka abah macam mana. Rumah tu bahaya tu. Bak, lupa kita. Kalau kita tengok balik kan, solat tengok. Tu sebabnya kesempurnaan ibadah penting dalam keluarga.
Kalau kita tengok orang yang bercorai, tadi saya cerita satu pasangan bercorai setiap 13 minit. Semak balik, tanyalah pegawai-pegawai pejabat agama yang dah termuduga tanya. Sembahyang bukannya tak jago, memang tak sembahyang. Aduh. Itu sebab saya pesan, kalau ada yang berhasrat nak bawa, nak islamkan orang. Ada orang yang nak kahwin dengan orang yang bukan Islam, nak dia masuk Islam. Nasihat saya satu je. Suruh dia belajar Islam dulu. Dia dah faham Islam, baru kahwin dengan dia. Tak ada mana dah. Besok aku dah kahwin dengan dia, tahulah aku didik dia. Tak usah lah. Baik jantan, perempuan, sama je. Tengahlah cakap macam ni. So dia kenal Islam, jangan dia kahwin dengan kita. Jangan dia nak masuk Islam sebab nak kahwin. Ya, jangan macam tu. Banyaklah yang saya jumpa. Yang dokek-dokek dengan saya pun ada. Saya dah tahu dah. Sampai masuk payah, pentarbiahan tu payah sebenarnya. Itu sebab biar dia belajar Islam tu. Ha, kita berapa ramai dah yang kita islamkan orang tanpa kahwin. Ya, ya kan? Ha, kan? Tak ramai. Tengok Abang Adam Kori. Saya jumpa dia kat Tengganu baru ni. Abang Adam Kori kan? Ha, koreografer, guru tari kan? Dia dalam pada dia masuk Islam 2002 boleh lagi tu. Dia dah 7 boleh orang di Islam kan dah. Kita apa ramai lah. Ha, macam mana diri sendiri pun tak terbalut kan. Tak apalah. Tapi paling tidak jaga Islam anak-anak kita. Tengok anak kita belajar agama dengan siapa. Dia solat ke tidak. Ramai hukum ikut suka. Yo, yo, so. Tiba-tiba balik tang universiti. Bah, sekarang ni kan dah belajar dah dengan guru yang pandai tu. Dia kata, kita semayang niat pun tak apa. Ha, ada. Niat pun tak apa. Jangan risau bah. Allah maha mengetahui. Yo. Pandai kau tu. Jawab tu. Oh, mak apa ni dang nasi. Ha, dia makan ni. Kenapa lah? Kau niat ni. Kau jawab ni, kau nyang ni cakap tu. Ha, cakap macam tu tu. Umat lain macam umat ni. Macam tu lah guru kau ajar kan. Tu yang memang sekarang poli-poli. Nabi dah kosan, aku tinggalkan kamu dengan dua perkara. Al-Quran dan sunnahku. Ya. Kalau kamu berpegang kepada keduanya ni, kamu tidak akan sesat selama-lamanya. Itu jaminan yang Nabi bagi ke kita. Masalahnya grup-grup ni, dia pegang Quran ni, hadis tak nak pegang. Dia kata hadis ni tak logik dia tu. Mana, confirm ke dia tu cakap betul, confirm ke dia ni cakap betul, dia petikaikan tu. Dia pegang Quran ni, tu sebab orang grup-grup ni, dia tak bertudung. Dia cakap apa? Dalam Quran tak ada cakap pun, dia cuma cakap labuhkanlah pakaian-pakaian kamu, dia tak ada sebut pun saya pakai tudung. Dalam hadis yang dia sebut ni, tak, hadis tak mau, tak dalam Quran ayat mana. Dia siap sebut tu, ayat Quran tu ayat berapa, itu yang tak terdayuh tu. Dan grup-grup ni, dia ada convention tiap-tiap tahun, dia akan berjumpa ke Filipina, ke Indon, dia ada jumpa. Dia akan bincang sama dia tentang, bincang ayat Quran, tu sebab dia lagi hana pada gitu. Nah, kita hadis dah lah tak pandai benar, Quran lagi lah hanyut. Kan? Bukan kita kat sini lah, tempat lain cakap ni. Sini okey. Itu yang bila dia sebut tu kita ngangguk eh. Kalau dia disebut haujana tauruna falabatin faurutin falaparin. Tu ngangguk eh. Kan? Haujana tauruna falabatin faurutin falaparin tu. Dah rupa dengan ayat Quran ke? Tak, bukan ayat Quran. Hadis ke? Pun tidak. Syair Arab pun tak ya. Rupa jawi bubuh bari. Haujana hawau jimnun hujan. Haujana tauruna tawau rawamnun turun. Haujana tauruna falabatin hujan turun dengan lebat faurutin paut falaparin lapar. Itu ya. Kita ni beriul, handar apa ni kan, tak ada. Saya cakap tu kenapa, saya pun dengan classmate saya makin kono tipu dengan ustaz saya tu lah. Ya, pergi cari maksud ayat ni, haujana tauruna falabatin faurutin falaparin. Beriul lah pergi tanya ustaz lain, ustazah. Yang best bila tanya ustazah kan, Zah, ni ustaz macam ni ayat ni. Ana macam pernah dengar ayat ni, cik ayat tu tak terayuh tu. Nak ngaku tak tahu, tak ada tu kan. Tapi itulah deh. Ya, hakikat deh. Solat tak jago. Ya, tapi ibadah kita. Kena ingat dalam hidup kita, kita kerja tiga perkara. Nombor satu, hidayah.
Kenapa nak kerja hidayah? Supaya dapat beza benda buruk dan benda baik. Kadang-kadang orang ni selagi tak dapat hidayah, benda buruk rasa baik, beli nombor tak ada rasa apa. Ikhtiar kata. Aku ikhtiar, alhamdulillah Allah izinkan aku menang rumah ayat dan kata tak terdaya tu kan. Yang best siap belanja orang masjid tu, malam ni birthday saya belanja makan. Kita pun balon ni lah. Yo, ada orang macam tu. Dia main-main kono pula tu, tikam-tikam kono pula tu. Jangan minta kayo sebenarnya. Itu orang-orang yang nak hibur-hibur nak kayo lah tu. Saya selalu bosan, jangan minta kayo, pawning. Jadi kayo, ada orang lagi kayo pada kita. Jangan minta jadi kayo. Jadi kayo perangai tak semanggah apa-apa. Tengok orang kayo tu. Malih nak tunjuk kayo tu kan. Macam tu lah lebih kurang kan. Dengan toruk tu panggil orang kayo ni kadang-kadang. Biarlah kita jadi orang biasa-biasa. Orang pun tak perhati kita. Hidayah, tak semayang tak rasa apa. Kan? Baru-baru ni dengar tak yang seorang yang dia memancing, lepas itu hanyut, dipukul lemak, lepas itu dia hanyut. Kan? Daripada Laut Cina Selatan, dia pergi mana itu? Sudah jumpa kek keboja. Dia berpaut kepada apa? Pada box ikan tu. Berpaut. Dia berdoa, ya Allah, kalau aku selamat dan nazar, adalah dia. Langsung hijrah, berubah dia. Dapat diselamatkan dekat perairan keboja. Berapa jam dah? 36 jam kau dia kek laut. Dengan sojuk, dengan ikan, gesel-gesel kaki dia dah. Baik tak ada jauh. Kan? Saya hari itu pergi berceramah di Kuala Matu, Daro. Daripada Sibu lebih kurang 2 jam setengah perjalanan. Naik 2 kali feri. Ya Allah, saya fikir. Itu pun sorry dah rasa mabuk-mabuk. Sampai sanun, ya Allah, mentah darah. Ya Allah, jangan cakap lah. Nasi, telur dada, penuh satu pinggan. No. Air satu jak, la ilah seorang satu jak, besar, umat air kelapa. Tahu waktu ni kan, bantui sepaut. Tapi itulah dia, sampai sana, tapi saya tak pernah tengok tu. Signboard macam tu, dekat nak naik feri tu, awas. Biasa tengok, perlahankan kenderaan, kan. Jangan memotong kan, saya tu first time jumpa tu. Di sini ada boyo, saya tu first time saya tengok tu. Kan, kayak sungai dia lalu sungai Rejang tu. Tapi memang kesian saya tengok. Saya seronok dapat ceramah kat kampung macam tu kan. Suasana tak dapat macam kita ni tu. Dengan suasana ketenangan kita ni lain. Kat sana kampung tu dengan kesusahannya. Tak payah cakap lah. Tu saya kata kan, dia lain kali kita baiklah lagi. Tapi bagilah saya masuk rehat tu sebelum jalan tu. Tu belum pergi ke Tenom. Saya pergi di Tenom sepanjang perjalanan kan. Lalu berapa banyak gereja lalu kan. Sampai kat perkampungan Melayu. Rupanya kat sana memang orang Islam minoriti. Kat Tenom. Nak pergi sana, naik daripada KK lebih kurang 2 jam 45 minit. Naik Banjaran Kroker, cunia-cunia. Komen laju dari bawah tu bawah. Dia siap cakap tu, start kat sini ramai mati dia ni. La ilaha illallah cakap. Tak terdaya tu. Tapi itulah dia. Tapi nak ingatkan orang tu lah dia. Sebab kita nak satu perkara, kalau boleh nak share mudah-mudahan memperoleh hidayah. Kata. Tu dia. Tu sebab kita nampak kawan-kawan kita. Nampak kawan-kawan kita. Kita nasihatkanlah. Menu yang kita boleh pun nasihat-nasihatkanlah. Kan? Dengarkan kawan kita nak pergi haji, nak pergi umrah. Bagi galakan. Jangan tertakut dengan dia. Kenapa? Alhamdulillah kau nak pergi umrah ya. Kau pengen siapa? Dengan seserbat. Dengan seserbat. Bila pergi ya? Dengar dalam bulan Nawaleh kau bulan 1 macam tu lah. Ni kan promote lah tapi lebih kurang lah. Lebih kurang. Flyers ada kek 2 tu kan ambil lah kan. Tak ada lah. Ni tak. Bila pergi, kau pergi sana sampaikan salam aku dekat Rasulullah ya. Okey lah tu. Aniha doakan, aku doakan mudah-mudahan berjaya. Kan memperolehi apa yang kau cari. Oh macam tu. Wah doa ha. Ini tak ada. Lantaklah kau. Kau dah lah tak pergi masjid. Semayang tak cukup. Tak nampak tak tidak Kaabah kat eh. Tengok ilah. Apa pula besar Kaabah tu takkan tak nampak. Kan? Ramai tak nampak dah. Yo. Tak tidur kawan tu sebelum pergi esok tu. Nampak tak. Dalam kapal terbang pun tak tidur tu. 9 jam ya Allah. Macam mana lah nikah nasib dan ni ha. Turun bodoh-bodoh mah nampak merah muka tu.
Sampai ke hotel tak sampai komeh, dia tinggal. Pergi dia ke masjid pun tengok, biar dia nampak Kaabah tu. Dia nak buktikan dia nampak. Balik melulung. Ustaz banyak dosa saya Ustaz. Saya tak nampak Kaabah Ustaz. Nangis. Ustaz dia cakap, sabar pakcik. Ini Madinah. Memanglah tak nampak. Ke Madinah cik Kaabah, mana nak jumpa? Ayuh, lantai masuk Masjid Nabawi berkelintau mencari, eh mana nak jumpa? Lah tu Kaabah tadi tu. Kan? Cakap elok-elok. Kang lampai 5 hari kita pergi sanun ke pakcik tengok benarlah Kaabah tu. Kan? Hidayah. Kedua, qaja maghfirah, minta ampun daripada Allah banyak-banyak. Kita dengan keluarga kita ni ajar. Itu sebab kita dalam semayang kan? Semayang. Semayang ajar dah. Tapi selepas semayang, istighfar jangan tinggal. Melainkan ada siapa berani ingkit tangan. Alhamdulillah tuan, semenjak pada awal tahun, lepas imam baca doa awal tahun tu kan, sampai sekarang belum ada dosa lidah cik cakap. Berani tak cakap kan? Tadi aku lalu pun kau ngumpik macam-macam lah. Lambek letang kata. Yang seorang tu lagi lah. Tinggi seorang tu. Yang tak boleh waktu tengok dan tinggi. Macam okay you kalau yang aku kan. Dia set-set model macam tu, tinggi. Seorang tu lah. Dalam TV 4 gomok saya calling. Tapi saya maaf dah, saya siap. Jadi bila ada dosa, istighfar, lepas semayang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, paling tidak, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Sebab sahabat pernah tanya, ya Rasulullah, kaifa nastaghfir ya Rasulullah, macam mana cara nak istighfar? Nabi ajar, astagfirullah, kan senang. Kok rajin lagi, astagfirullahalazim. Rajin lagi, astagfirullahalazim, alazim, la ilaha illa wal hayu qayyum atubu ilaih. Kau rajin juga. Astagfirullah innallah kana tawwaba. Astagfirullah innallah kana tawwaba. Astagfirullah innallah kana tawwaba. 3 kali, lepas itu doa lah. Doa paling pendek. Kalau kita lepas bagi salam, berkecapui hilang. Oh sahlah sombong gitu dengan Allah. Kan? Sombong. Doa lah paling tidak. Udu'uni istajib lakum. Doa lah paling ringkas. Oh doa kita tahu. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Alhamdulillah bil alamin. Pelak-pelak lah. Itu doa apa tu? Doa apa? Lah makan ke apa? Allahumma barik lana, ya Allah berkatilah kami fima razaqtana, ke atas rezeki kami. Wa qina azabannar, dan jauhkanlah kami daripada azab api neraka. Mana makan? Itulah doa-doa. Faham tidak? Salah tu. Kan? Tu doa tu terbaik. Cuma kalau kita nak doreh, doa jangan kuat-kuat baca. Takut orang sebelah dengar. Allahumma barik lana fima razaqtana. Terdengar ke orang sebelah. Dah makan dia lah. Tu masalah. Dia pun tak tahu kan. Masalah. Dia tak tahu. Kan? Istighfar. Dan yang ketiga, kerjalah yang disebut sebagai rahmat. Kita ni nak rahmat. Kita nak barakah. Kan? Nak daripada Allah. Kan? Nak daripada Allah. Tak ada cara lain. Ibadah banyak-banyak. Tak ada cara lain. Kita boleh celebrate birthday anak kita. Kita boleh panggil orang ramai. Bagi makan. Tapi hati tak tenang. Kita boleh belanja kawan-kawan makan. Kita boleh belanja satu lorong taman perumahan kita tu makan ramai-ramai. Mari makan. Boleh. Tapi hati tak tenang. Salah satu punca tu deh. Ibadah gitu. Itu penting. Kunci tadi. Kunci kebahagiaan rumah tangga. Tanya bila last semayang sama. Macam tanya. Malam pertama. Itulah last. Lepas itu sibuk manjang. Orang perempuan kadang-kadang pagi, subuh. Ngajut dan suami itu kan tak ada orang. Dia melopeh nyawa dia. Bukan perempuan arah Damansara saya kan ni. Ni arah New Zealand. Jauh. Kan? Saya tak boleh sebut Singapura. Baru-baru ni saya tak cakap orang sini dan saya cakap orang Singapura. Ada yang nyawut kat dalam Facebook tu apa pula kami yang kena ni dia kata. Dia rupa tengok live sekarang kan. Satu dunia tengok kan. Nak azan dulu kau. Azan dulu eh.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة ibadah ni kan, kita nak capai rahmat Allah ni memang dengan ibadah, tak ada cara lain lah. Dan dengan itu baru kita boleh mudah-mudahan memperoleh rahmat Allah. Masuk syurga bukan sebab ibadah kita banyak ke sikit, tetapi dengan ibadah itu mudah-mudahan dengan rahmat Allah dapat kita masuk syurga kan. Itu sebabnya kita ni tengok kadang pagi-pagi orang perempuan kan, dia lepas nyawa dia salat dulu kan, dia bangun payah bonang ngajuk ni jantan ni buta tauk tu tu. Kadang ialah pun ni kan balik tang ceramah agaklah. Contoh rumah ni Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Tu mumpat nak sembahyang. Habis dia sembahyang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia tengok laki tak katil. Ni aku lah orang tua ni. Nampak. Suka-suka dia. Cuba semayang jemaah. Sebab kadang kita tak perasan tau, benda tu nampak macam kuacik. Kuacik macam sikit lah. Semayang kat surau. Bila semayang kat rumah, kita lazimkan semayang subuh dua rakaat tu. Dengan isteri kita, keluarga kita. Kita pasuh anak kita daripada kuacik kan. Kita tak tahu satu hari nanti bila kita dah dikubur, dah dalam kubur, anak kita kahwin, dia cakap dengan bini, yang besok kita semayang subuh jemaah nak tu.
Tiba-tiba lah bang ni pahala. Tinggal arwah abah dengan arwah mak dulu. Dia tak tinggal solat subuh jemaah ni. Tak pasal-pasal tiba-tiba dapat saham. Nampak tak? Kan? Benar nampak pakcik kan? Itu sebab ajar agama lagi pedah. Meraung anak terkeluar dari pusingan kelayakan bintang kecil. Apa hal lah kan? Meraung berdua, menangis bersama dengan anak-anak secara berjemaah depan TV, time maghrib, Villa Gazara. Kekasih paksa rela. Kesian Hanan. Semenjak kepulangan Kak Ros, hidup mereka tak sama lagi. Oh, macam tu lah. Saya tak tengok dah, tapi lebih kurang macam tu lah cerita. Jangan benci cintaku. Kesian Husna. Kan? Punya marah, mati lagi baik. Tak gunanya perempuan kawan tu berlakon. Punya marah kan. Tapi dalam semayang tak ada lah nangisnya tu. Sebab tak faham. Drama faham tu. Drama Korea yang tak apa bahasa tu. Yang berkahak-berkahak tu. Anumde. Ngamnah. Mana kan? Mengarung ni orang tu. Nangis mbak tak? Kita ambil pengajaran paling senang lah. Peristiwa hijrah Nabi. Bila Allah perintahkan Nabi kita berhijrah. Nabi tak minta tangguh lah. Hijrah-hijrah lah. Dan Allah suruh. Cuba kalau kita tiba-tiba dapat surat perpindahan. Daripada Damansara pergi Melaka. Mula-mula sekali dapat surat penangguhan. Kurang-kurang 2 minggu. Untuk menyelesaikan kerja-kerja tertunggak. Nabi tak ada. Dan Allah tak suruh. Pergi lah. Perintah Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Perintah Allah. Apa buat? Nak TV, nak drama ni. Yang main takraw tu, last point. Last point. Dah azan berhenti lah. Last point. Yang main bola, last goal. Goal. Isyak dah. Lambek goal lah. Sekarang dah lah, maghrib dah okay, kan? Subuh tu elok bangun subuh berjemaah. Nabi siap bagi tips lagi. Nabi kata kalau nak murah rezeki jangan tinggal solat sunat 2 rakaat sebelum subuh. Nampak? Subuh ni bukan subuh gajah ni dah. Subuh dinosaur. 5 minit sebelum zuhur baru subuh. Terperanjat imam tengok dia kunut tengah hari. Datangnya Allahumma dina itu semayang ini tengah hari kunun ni kan tu salah orang perempuan kajut suami tu pagi semayang sama-sama biar susah macam mana pun kajut kan abang bangunlah subuh abang kalau macam tu cara kajut sudah dua-dua tak subuh. Kau ni ngajak apa ni tu kan? Ajak seolah-olah rumah terbakar. Bangun bang api. Mana api neraka? Macam tu ajak. Dorang bangun. Payah mana kan? Betul. Tak belajar. Tak tahu belajar. Sebab nak capai kesempurnaan ibadah ni ada empat. Pertama, mesti ada ilmu. Tak tahu mengaji, belajar ngaji. Sekarang ni kem sajid pun ada hari-hari tertentu boleh belajar ngaji. Murid-murid tua pun boleh pergi belajar. Pergilah belajar. Tak tahu tanya. Yang guru tu cari guru yang sabar. Yang jenis yang tak tahan, yang tak tahan sabar mengaji. Jangan main-main. Bukan semua boleh ngajar ngaji tu. Tiba-tiba terobit perasaan kepewiraan tu. Baca cik. Allazina amanu la ilaha illallah parah ni tu. Cik, tengok sini. Alladzina amanu. Baca balik, cik. Alladzina amanu. Makcik. Dah dua kali dah ni. Dia, sabar, Ali Sazah. Alladzina amanu. Cik, ikut saya. Alladzina amanu. Ha, pandai pun. Cik balik. Allazina amanu. Macam inilah makcik. Tak payah datang lagi lah esok. Tak tahan lah.
Iya, tapi kadang-kadang lagi satu lagi pula, ada guru-guru tertentu dia boleh hajar anak orang, anak sendiri dia tak sabar sebab dia harap anak boleh jadi macam dia. Ha, kau nak sabar. Sabar belajar ngaji ni, betul. Mesti dengan ilmu. Tak tahu tanya. Anak dengan angkat takbir macam mana? Allahu akbar. Ada kita tengok kan, ada tutup pusat, ada bawah pusat, ikut suku dia, ada yang ngate. Kan? Ha, ada tu angkat takbir, Allah, tariklah belakang tu. Allah tarik belakang, kau depan baru sampai. Ada. Dia sekali tu dia angkat takbir, dia dah terlupa tarik belakang. Allah, wah lupa tarik balik semula. Allah, tarik belakang ada. Wahai makmum sebelah tu, ya Allah pula kojur dia ni. Yang seorang tu pula, ustaz ajar kata. Letak niat dalam hati, Allah sahaja aku sembahyang maghrib 3 rakaat. Dia dalam hati pun gagap tu masalah tu. Allah. Tak tertinggal pula boleh semula. Allah. Yang makmum sebelah, bila lah sudah dia ni. Ada tu pula, dia cakap, ah, mesti bang kesakit takbir tu, ibu jari ni kena cuping, baru sah seorang ni pula. Kawan tu mansup orang, cuping tak ada macam tu. Payah. Tanya, ibu, ibu, dan kita baca tahiyat tu kan waktu bila bu, kita nak angkat tu jari kita tu. Ibu, yang ibu belajar kan, asyhadu alla ilaha illallah. Ah, bila anak kita amal sampai tua, ajar orang lain. Mengali pahala tu. Main-main. Nampak simple. Lepas tu anak tanya, tapi kan tengok pakcik kat masjid tu kan, cani-cani jari dia macam mana tu. Atau kau tanya lah dia, tak rapik ibu jawab dah. Kalau kita tengok orang Turki kan, semayang macam tu lah. Cani-cani, ada pusing-pusing lagi jari kan. Atau tu, adalah punya dia belajar dengan guru dia kan, yang kita belajar macam tu, yang kek sudah. Kan? Betul. Lepas tu satu lagi kita ni gama. Kita terlupa tau. Kita menyebut Allahu Akbar. Ada tajwid dia. Kan? You can main belasah. Allah. Terutama daripada berdiri nak landing. Beri tidal nak sujud. Allahu Akbar. Selagi belum sampai tak ada Akbar dah. Nah, ada macam tu. Ada pula macam tu. Itu sebab ada imam tu, kadang dia dah bangun sikit, Allahu Akbar, sebab dia nak jaga tu. Yo. Baca Fatihah, belajar juga. Cuba pendengarkan, mam, imam cuba dengar Fatihah saya, betul ke tak betul ni? Macam, alham, salah dah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tengok, bacaan ni. Paling glamour ni. Maliki yaumiddin, kesalahan ni besok. Maliki yaum panjang ma tu sikit kan. Lepas itu waladdallin, cuba tengok makmum. Amin, berlumba siapa paling panjang sekali. Cak tengok, amin. Kalau dia boleh panjang kali lah. Ya, belajar. Kan? Dah lah tak belajar, nak duduk belakang imam semayang. Eh? Pahala lagi banyak belakang imam ni. Kau tak tahu bila sampai time imam kelabu pun kau tahu. Masuk imam kelabu ni tiba-tiba blackout, imam terlupa ayat tu. Imam Masjid Arah Damansara tak main lah 3 kul. Kan? Bukan kata apa, dia memang baca surah. Contoh. Allazina amanu. Rasanya. Allazi. Dia suruh makmum tolong. Dia kek belakang, apa nak tolong ni? Kawan lah, cina tolak lah. Gapik tolong tu, no. Suruh baca panjang. Dah salah imam lah baca panjang. Berimam tiba-tiba imam didatangi angin yang tidak diundang. Contoh, terbatal wuduk dan solat dia kan. Jadi imam mufarakah. Apa jadi? Yang belakang kau depan. Ganti imam. Takkanlah dia terdengar lah bunyi tu. Batal lu semayang tak ada. Takkan macam tu. Ha, gila kau jauh tu kan. Ha, tu tak cerita waktu ni. Saya pernah terlibat dengan temuduga.
nak ambil kojo. Waktu saya berkojo dululah, saya tanya budak tu isu semasa, tak tahu, tanya ni tak tahu, tanya tu tak tahu, apa dia nak tanya ni. Sudah saya tanya sembahyang jenazah. Jenial lah, sembahyang jenazah berapa rakaat? Confident nak jawab. 2 rakaat, rakaat pertama 7 kali takbir. Hah, confident lah. Nampak? Itu ilmu. Lepas tu bila kita dah ada, dah belajar, yakin. Penting tu. Dah ada ilmu, kena yakin. Ni belajar tak yakin. Semayang kan? Tak timur, tak tidak. Eh, jangan. Sangkut baik. InsyaAllah Allah timur amalan kita. Buat kita dah buat usaha yang terbaik. Kita tak belajar, memang patutlah tak yakin. Tapi dah belajar, oh macam ni, oh macam ni rupanya. Kan semayang macam ni rupanya, oh macam tu. Semayang jamak kan, siapa tak ada ilmu, dia semayang jamak kan. Dia semayang jamak, dia tak tahu apa-apa. Agak-agak timur tak kan? Dia sendiri, yo aku 2 rakaat ni. Habislah. Kan? Bukan tak ada hamba Allah tanya saya. Dia dah seronok dah, alhamdulillah. Rupanya mudah ya, bila kita semayang jamaah ni. Oh, zuhur dengan asar, maghrib dengan isyak. Oh, maghrib tu pula tamam, penuh. Isyak je 2 rakaat. Oh, okey. Dia pagi subuh tu dia tanya. Subuh ni kita boleh combine dengan apa ya? Dia tanya. Boleh jadi 1 rakaat ke? Ha, nampak? Ada yang tanya. Tapi tak apa. Nampak mungkin kelakar. Tapi bila dia tanya kita tu, makna dia nak belajar. Kan? Mana belajar? Dia belajar tak yakin. Ada kisah yang budak belajar dengan guru tu. Dia belajar hadis, dia belajar kitab, dia belajar pasal fiqah, semua belajar. Bila belajar, dan setiap hari bila dia balik, dia memang kena melintih sungai, menyeberang sungai. Perahu dia hanyut. Dia jumpa balik, Tok, tolong Tok. Kenapa perahu saya hanyut lah Tok? Tolonglah Tok. Dia malih melayan. Kau baca patihah salawat 3 kali, kau jalan teh hari tu. Langsung senyap, tak dengar apa lah dah. Okey lah. Kan, agak saya dah jumpa perahu lain ke eh. Esok tu datang macam biasa dah dah. Kan, tak ada apa. Lepas 2-3 bulan, Tok, apa hal pula ni? Tolong Tok, ada orang meninggal kat kampung saya. Habis tu kenapa? Imam, Bilal semua tak ada. Semua ada mesyuarat, ada program kat luar. Tak ada kat kampung. Yang biasa nguruskan tu pun tak berapa sihat. Tolonglah Tok, Tok habis tolong sekarang ni. Ayolah, kejap aku siap. Sampai kat sungai, perahu tak ada. Ni perahu tak ada macam mana ni? Tok, semenjak tu ajar saya selawat 3 kali dengan petihah tu, saya tak ada pakai perahu boleh dah. Memang saya berjalan teh hari ni. Dia betul ni, yo Tok tengok. Tok tengok dia tu. Dia selawat 3 kali petihah, berjalan dia teh hari tu. Tok peranjak Tok Guru, wuih, boleh ke buat tu? Tok Guru boleh, bangga lah kan. Dia pun selawat 3 kali, dia pun petihah. Tawih ke dalam Tok Guru. Dia yang ajar pun tak yakin macam mana? Pertama mesti dengan ilmu. Kedua mesti ikhlas. Lillahi ta'ala. Niat kerana Allah. Jangan risau. Kita buat sesuatu, jangan niat kerana benda lain. Wa man kanat hijratuhu ila dunia yusibuha au amaratin yang kuyuha fa hijratuhu ila ma hajaru ilaih. Nabi sebut, barang siapa yang berhijrah, berubah kerana dunia atau kerana wanita yang dinikahinya, nescaya manfaat perubahan yang dia buat itu sejajar dengan apa yang dituju. Saja aku sembahyang subuh 2 rakaat sebab mak mentua aku ada kat rumah. Nah, sudah pek tu lah. Saja dan sedekah biar keluar sok khabar. Pek keluar sok khabar lah. Kan? Saja aku buat ni kan supaya dapat pengaruh. Pek pengaruh. Jangan mungkin. Mungkin itu je lah. Itu sebab niat kerana Allah. Jangan risau. Dalam surah An-Nisa ayat 100, Allah sebut apa? Wa man yuhajir fi sabilillah yajid fil muragaman katsira wa sa'a. Barang siapa yang berubah niatnya kerana Allah, maka dia akan mendapati bumi Allah ini tempat hijrah yang luas dan rezeki yang banyak. Jangan risau. Tengok abang Zul Yahya. Tengok abang Samsul Gaurau, saya dah jumpa dah dia orang tu. Kan jumpa dia orang kan, tengok apa? Bila tengok dia macam mana? Hidup dia sederhana tapi okey, cukup dia kata, tak ada masalah. Apa nak risau-risau tu? Marin gaji bila berlakon kau apa semua dapat berpuluh-puluh ribu, boleh-boleh ribu. Tapi dia pilih sebab apa? Nabi dah pesan, carilah rezeki yang halal kerana sesungguhnya yang halal itu cukup buat kamu. Nabi dah pesan. Saya tak payah ambil contoh yang paling besar lah. Ambil contoh senang, tengok makcik-makcik cleaner tu.
Mungkin ada orang tahu kita yang kerja cleaner. Saya memang respect makcik cleaner ni. Gaji dalam 7-800 ya sebulan. Tapi tak pernah bercita-cita satu hari nanti aku akan jadi ketua cleaner. Tak ada. Dengan gaji 7-800, cuba tanya. Anak-anak saya semua menjadi. Setakat yang saya tanya lah, yang cleaner saya kena tanya. Anak saya seorang belajar tinggi ni, belajar ni. Apa tu anak-anak pun dah tak bagi dah dia kerja tu sebab dia cuma nak isi masa lapang je. Mulia kerja cuci tandas ni. Sebab dia membawa sihir tempek tu dengan tahap untuk keselesaan orang selepas itu. Ya. Kita ni bab kebersihan ni polik sikit orang kita ni. Polik. Kek jamban, kadang jamban ni masjid ni okey, masjid lain lah. Kadang kat masjid pun kadang sadih kan. Ada sekali saya jumpa kat satu sekolah tu lagi lah. Najis tu dalam singki. Macam mana tu? Melintang. Tak masalah, singki tu tinggi. Macam mana cara tu? Saya cakap. Makna dipindahan letak ke situ. Sanggup tu. Salah bangang budak yang buat tu. Ya. Orang yang lemah jantung kalau basuh muka, basuh mati tu. Tak peranjat. An-nazafatu minal iman, kebersihan sebahagian daripada iman. Balik-balik yang kedua tadi, ikhlas kerana Allah. Buat apa pun niat kerana Allah. Kenapa kahwin? Kerana Allah. Isteri tanya kita, abang kenapa abang nak kahwin lagi? Abang mampu. Salah jawapan. Orang perempuan takkan terima. Kenapa abang nak kahwin lagi? Abang nak elak maksiat. Sudahlah abang. Tak terima. Cuba jawab. Jarang-jarang kita dengar lelaki jawab, kenapa abang nak kahwin? Kerana Allah. Masalahnya ramai yang jawab tu adalah lelaki yang dah kahwin. Faham? Itu masalah. Tapi saya tak nak buat tajuk tu. Orang perempuan dah berubah muka tu buat tajuk ni. Dia kan sunnah tu jenayah kat dia tu. Yang seorang pun tak terjaga nak lobih pula. Betul tak orang perempuan? Oh, yang tu jenayah dia ngangguk awak lah. Tapi itu dia. Yang kedua tu tadi ikhlas. Yang ketiga, bila dah beribadah perangai tentu-tentulah elok. Kan? Ni beribadah kan, ajak keluarga kita ibadah. InsyaAllah elok. Sembahyang jemaah sama-sama. Ayah Allahu Akbar. Wah. Anak kat belakang, isteri belakang sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Isteri kat belakang, suamiku. Iyo. Paling bagus kali dah bagi salam, zikir sama-sama, anak pun ikut. Yang paling power, doa. Terbaik. Ya Allah. Sesungguhnya, macam dalam TV. Sesungguhnya aku sayangkan isteriku, ya Allah. Anak-anak aku tengok mak. Mak. Pandang depan dah sibuk lah. Kita tak pernah doa, walaupun dalam bahasa Melayu, doakan kesejahteraan keluarga. Pernah ambil? Ya Allah, anak sulungku ini bakal menghadapi peperiksaan SPM, ya Allah. Bila start SPM? Bila? Dah start dah? Minggu depan? Anak aku yang sulung ini bakal menduduki SPM minggu depan, ya Allah. Yang anak sulung dah berdabar lama. Masuklah dalam doa ni. Dia adalah harapan keluarga, ya Allah. Walung pun tahu, aku harapan keluarga. Dipandang adik eh. Masalah. Kau berikanlah Alung ini 12A, ya Allah. Berubah muka Alung. Macam mana pula ni, subjek ambil 9 ni ni. Abah pun tak tahu nak ambil subjek berapa. Begitu juga aku sayangkan anakku yang kedua, Angah, ya Allah. Ngah, nama kau pun ada. Aku juga sayangkan anakku yang ketiga, Alang, ya Allah. Alang nyawak tahu tak apa. Nyawak tu. Tapi orang perempuan, hati-hati.
Dengar doa suami dengan teliti. Jangan main amin aja. Dengar betul-betul. Terutama pada part yang tak jelas. Ya Allah, kau berikanlah aku. Ya Allah. Ha, nampak tak? Perasan tak doa yang tertinggal tu? Tak clear. Aku dah lama inginkan. Ya Allah. Kau pemudahkanlah urusanku untuk lagi, ya Allah. Bini kat belakang, amin, amin. Ah, kacau. Suami minta nak tambah sport rim. Ah, jangan sangkut buruk. Kan? Kita kalau nak tabur bini pun dalam doa senang. Ya Allah, kau bukakanlah hati isteriku, ya Allah. Bini dah cenyak lah. Apa hal lah ni? Dia seorang yang degil, ya Allah. Bini kat belakang, dia pun sama tu, dia jawab. Tak, bukan apa. Kita, dia bukan takut bini, bini menakutkan. Ha, tu ada. Perangai jadi elok. Itu sebab orang pergi masjid, jangan kita hina, jangan kita kutuk. Orang yang tak pergi masjid, jangan kutuk orang pergi masjid. Alah, pergi masjid belum tentu lagi elok perangai. Ayat dia orang. Memang betul, belum tentu elok perangai, tapi ada harapan elok. Orang pergi kelab malam, belum tentu lagi tak elok. Betul, tapi ada harapan tak elok. Belum pernah lagi ke kelab malam. Tutup muzik, berhenti jap. Isyak, belum pernah lagi tu. Belum pernah lagi tu. Tak yalah bohong. Dan paling tidak kita datang masjid, suasana tu elok. Dan semayang. Macam ni punya selesa masjid tak datang. Ya Allah, Allah. Sujud tabanam muka. Kipeh, ha? Tu angin sepoi-sepoi bahasa ni. 25 ribu ke 30 ribu satu kipeh ni, tahu? Amin. Nak bagi selesa. Tu sebab saya tak menolak ceramah kat sini. Sebab saya dipahamkan jemaah subuh macam ni lah ramai. Apa pula golak pula? Macam terperanjat dan yukur tanya kawan. Cuba kita fikir. Puak-puak Yahudi tu dah letak standard. Dia tak takut dengan ancaman Islam. Sebagaimana jemaah subuh tak sampai tiga sauf. Kita kena buktikan. Kita boleh bangun pagi. Badan sadar. Angkat barek boleh. Berapa puluh kilo. Beratus kilo. Selimut yang tak berapa gram tu tak payah tolak. Salah gitu. Kan? Ha, perangai jadi baik. Ni semayang-semayang gumpik laju yo. Kan? Berhenti mengumpik cerita pasal orang. Hari ni paling bahaya tu lah dia. Ajar anak-anak kita. Hari ni anak-anak kita, kita tak boleh togah dia dengan teknologi. Keluarga kita ni. Tetapi kita boleh guide dia. Kalau kau buka internet ni, apa yang kita boleh tengok? Apa hukum mencengok macam ni? Abah pun sama. Ha, buntang mata. Tengok cerita perang. Tahu cerita perang? Cerita perang-perang. Perang yang sesungguhnya. Ayo, dia payah. Tak faham ni, payah cerita. Cerita perang lah. Laki perempuan, perang. Ha, faham? Peperangan. Okey, saya pakai istilah perang senang. Buntang metoyah tengok. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Dia tengok. Dia tengok tu. Sekali keluar satu gambar yang dia tak pernah tengok terperanjat. Zub Allah, tumbang. Handphone terlepeh. Tapi tak off telefon tu, play lagi tu. Anak sampai ngucap bah, ngucap bah. Ah, ayah. Mengucaplah bah, mengucaplah bah. Lepas tu nak ambil telefon, nak telefon nombor kecemasan. Tertengok video huyo anak saya pula. Tu sebab minta hari-hari, imam minta. Allahumma khtim alana bisnil khatimah. Minta penyudah yang baik. Nampak tak? Guide anak kita. Dan begitu juga yang keempat dalam ibadah ni, niat kita. Penting niat. Inna amalu bin niat. Apa niat kita? Penting. Dengan keluarga kita, kenapa hantar anak kita pergi sekolah agama? Sebab kita niat kita nak anak kita kenal Allah. Bukan sebab nak anak kita jadi ustaz, no. Nak anak kita kenal Allah. Nak anak kita ni kuat agama, insyaAllah. Mudah-mudahan. Kan? Anak-anak kita hafaz Quran. Itu kita nak. Kan? Yalah. Abah pun nak ingat-ingat pun payah. Bagaimana terlupa. Tak apalah. Paling tidak hantar anak kita. Ya. Anak-anak senang menerima ayat ni.
Kan? Senang menerima. Dia tak macam kita tau. Dah pokat, payah. Tapi boleh. Kalau nak tu boleh. Usaha lah sikit. Kan? Sebab hari ni, kita kena faham. Kita tahu mati bila-bila. Hidup di dunia ni sementara. Kan? Hidup di dunia sementara. Kalau dah dunia itu sementara, apatah lagi yang ada dalam dunia. Dunia itu sendiri sementara, apatah lagi yang ada dalam dunia. Jawatan sementara, sampai masa orang lain pegang jawatan tu. Tak kira lah. Mentari ke, ketua kampung ke, ketua lorong ke, bos ke. Apa jawatan baiklah teh dunia ni. Sampai masa orang lain pegang. Nampak tak? Kedua, rumah sementara, tak buat kubur lah. Duit sementara, habis sampai masuk. Sebanyak-banyak mana pun duit. Tu sebab Nabi minta, umat aku ni janganlah bagi umur panjang-panjang. Nabi kata. Sebab Nabi kenal umat dia. Kalau panjang umur, dia akan panjang cita-cita. Kalaulah umur kita sama macam umat Nabi Nuh, 950 tahun. Kosong masjid ni. Silap-silap yang buat live ni, yang on kan handphone ni. Ustaz, kan dah habis ceramah, tokannya atau off case-nya. Dia tinggal kamera tu. Saya cakap langsung seorang macam ni. Agak lah. Tapi kita ni umur tak panjang supaya boleh agak-agak. Cuba tengok orang-orang. Kita cakapkan, kenapa kita sebut orang-orang lama, remaja lewat, orang tua datang ke masjid? Sebab kita dah tahu dah, umur kita takkan sampai dah 100, 100 setengah ni. Ajaib pernah lah, 100 itu pun nasib-nasib lah. Kebanyakan ni memang tak sampai. Jadi kita dah pencen. Umur 50, 60 dah pencen. Buat apa? Datang masjid. Kan bagus, kita dah tahu perancangan kita. Kan? Allah Ta'ala akan cabut nyawa aku bila masa. Apa yang aku nak fikir? Anak pun dah lepeh. Kojo pun dah habis, dah tak ada kojo lagi dah pencen. Pagi-pagi pergi jogging, pergi apa? Pergi tai chi dengan kawan-kawan. Kan? Lepas kuliah subuh tu jalan sarapan dengan kawan-kawan. Lepas tu kan tengah hari pergi zuhur balik kat masjid. Apa lagi nak kajar? Betul lah, cantik lah tu betul. Sebab Nabi kata umur jangan minta panjang-panjang. Umur 60 biasa, 70 tahun ekstra, 80 bonus, 90 tahun gegar baganza. Kan? Makna umur tu boleh agak lah. Kan? Dan isu yang paling besar, kita semua tahu. Nabi pernah sebut, orang yang paling cerdik adalah orang yang sedar dia akan mati dan bersedia dengan kematiannya. Kita kena didik ahli keluarga kita macam tu. Bila-bila masuk boleh pergi. Bila-bila masuk boleh mati. Ada orang tu balik rumah, tidur tak bangkang-bangkang dia dah. Tak bangun-bangun dia dah. Maknanya dia mati. Allah Ta'ala cabut nyawa. Faham malam tadi sama sebelah kita dengan ceramah. Dah mula keluar teori. Patutlah tak berapa golak bana dia malam tadi. Nak mati pun kata. Dah mulalah teori tu keluar kan. Allah Ta'ala kalau nak cabut macam tu ya. Tak capek, tak lambat. Tu sebab Syekh Ibrahim Adham kata, kalau kamu nak buat maksiat, jawab 5 perkara. Apa soalan ni? Pertama, kau cari tempat yang mana Allah tak nampak kau. Carilah. Cakap dengan anak gitu. Cari tempat yang anak yang dengan kamu rasa Allah tak nampak kamu. Cari. Tak ada tu. Semua Allah Ta'ala nampak. Kedua, jangan makan rezeki yang Allah Ta'ala bagi. Makan rezeki lain. Mana datang kan semua Allah Ta'ala bagi. Yang ketiga, cari tempat yang bukan muka bumi Allah. Cari tempat lain. Jangan duduk kat muka bumi Allah. Cari muka bumi lain. Cari. Ada satu tanah baru buka kat Damansara. Duduk situ. Itu pun Allah Ta'ala punya. Yang keempat, waktu malaikat maut nak cabut nyawa kau, kau tangguh kan. Wahai sipulan-sipulan, aku nak cabut nyawa kamu. Sanialah, dan sibuk nak minggu depan kau datang. Kau dapat baik macam tu, cuba lah baik. Tak copek, tak lambik sesaat. Kalau tu time habis. Dan yang kelima, waktu nak masukkan kau ke dalam neraka, kau minta tangguh dengan malaikat. Tak dapat. Sudah tak ada satu pun soalan boleh jawab. Jadi lupa lah buat maksiat. Yang kadang kat Malaysia, elok dah. Sampai Thailand buat perangai. Sampai Thailand mula dia cari rumah sembelihan ayam. Tahu? Banyak betul istilah yang pelik-pelik. Rumah penyembelihan ayam kat Thailand. Faham?
Budak ni pun heran lah, budak-budak ni. Apa hal pula tak boleh makan ayam pula ni? Jangan. Dikojokan ayam tu cukup-cukup. Keluar daripada pusat penyembelihan ayam, selepas dia mengojokan ayam tu, keluar daripada tu, tiba-tiba perut lapar dan dia boleh tanya, kek mana nak cari restoran halal tu? Tak mata darah tahu lah cari benda halal kan? Betul masalah orang gitu. Itu sebab kita kena fikir, bila-bila masa Allah Ta'ala boleh cabutnya, kita tak tahu kita mati bila. Mungkin esok, mungkin. Dan Nabi pesan, kalau kamu hidup di waktu pagi, jangan cita-cita hidup waktu petang. Hidup petang, jangan cita-cita hidup malam. Hidup malam, jangan cita-cita hidup esok pagi. Bersedia. Itulah orang paling cerdik sekali. Lainlah kalau ada senarai kematian minggu ini, dia letak akit whiteboard luar tu. Dia akan update setiap lepas zuhur. Lepas zuhur, dia ponoh orang depan whiteboard. Oh, tak ada. Nama kau tak ada. Jom balik. Dah. Setiap hari tengok, wih, nama kau ada. Ya, kau mana? Atas kali. Ya Allah, bila tu? Besok. Langsung masuk dalam menjumpa imam. Mam, tolong. Tolong apa? Tolong minta. Mama minta tangguh. Anak-anak kenduri minggu ni. Ha? Seminggu jadilah, mam. Imam minta, ya lah. Aku cubalah, tapi tak janji. Imam pun, ya Allah, ni jemaah kita ni, ya Allah. Tolonglah, ya Allah. Dia minta tangguh, ya Allah. Anak-anak kenduri seminggu jadilah. Walhamdulillah bil alamin. Kau pergi tengok. Oh, pergi tengok balik senarai tu. Tengok senarai tu padam nama. Dah nombor dua naik nombor satu celaka pun tu dah dan pula mati dulu ni tu. Dah kok macam tu. Kalau macam tu tak apa. Masalahnya tak boleh kan? Tak boleh. Memang takkan jadi macam tu. Mati tu tak tahu. Sampaikan Nabi Yaakob yang kawan rapat dengan malaikat maut pun tak tahu. Tapi malaikat maut bagi tahu tiga tanda. Pertama, badan kau yang tagap sudah mula menjadi lemah. Yang kedua, badan kau yang tagap sudah mula menjadi bongkok. Yang ketiga, rambut kau yang hitam sudah mula menjadi putih. Dah ada belum tanda-tanda tu? Dah ada belum? Dah ada standby lah. Boleh tanya. Kan? Lagi satu lagi saya nak bawa. Saya sebut awal-awal tadi, kita menangis sebab benda-benda yang tak kena mengono. Tak ada faedah. Menangis sebab artis. Menangis sebab Bali Tauk budak universiti tahun lepas. Menangis sebab artis K-pop bunuh diri. Dia pun sama nyalur lilin meratap bangang untuk budak tu. Kan? Tapi, kita tak menangis sebab kita kegagalan kita. Kegagalan kita untuk menghayati agama kita. Memastikan mengajak anak-anak keluarga kita sama-sama menghayati Islam. Kita tak menangis sebab tu. Jangan lupa, saya nak bawa kisah yang akhir digambarkan di akhirat nanti. Katalah Nabi dapat tolong kita. Nabi bawa kita. Dengan syafaat Nabi, Nabi nak bantu kita. Tiba-tiba todongan bunyi. Buka kitab muka Syafatul Qulub. Daripada Imam Al-Ghazali. Kitab penenang jiwa. Buku tu simple-simple lah isi kandungan dia. Baca. Tiba-tiba todongan bunyi bingit. Bunyi apa? Bunyi api. Ngauman api neraka. Bingit telinga. Berapa jarak? 700 tahun perjalanan. Nabi pula sebut, demi umatku yang bersolat, demi umatku yang berpuasa, demi umatku yang berzakat, demi umatku yang mengerjakan haji, pergilah kau, wahai api neraka. Pergi tak api tu? Tak. Makin lama makin okey, makin lama makin okey. Makin rapat api tu. So, pergi tak pergi. Sampailah Jibril datang, bawa segelas air. Tak tahulah cara ramai gelas tu. Tapi dia bagi segelas air. Kau ambillah air ini, wahai Muhammad. Kau siramkan kepada api itu. Bila Nabi dapat, Nabi siramkan pada api itu. Tak ada banyak warna, ada satu gelas air. Reda api itu. Nabi kita pun heran, wahai Jibril. Air apa yang kau berikan ke aku ni? Wahai Muhammad. Itulah air mata umatmu yang menangis kerana Allah. Jadi berhenti menangis sebab jantan. Berhenti menangis sebab anak tak pergi masuk universiti. Berhenti menangis sebab zaman ni terkeluar. Tuan, dengar dah masuk balik tu kan? Berhenti menangis sebab artis kesayangan. Menangis sebab benda yang tak ada kena-mengena dengan Allah. Jangan, rugi.
Dikisahkan juga, buka kitab Megah Syafaatul Qulub tu bawah tajuk menangis kerana Allah. Dalam Google pun boleh cari nanti. Ada seorang tu Allah Ta'ala perintahkan, masuklah kau ke dalam neraka. Tiba-tiba terdengar satu suara, ya Allah, janganlah kau masukkan dia ke dalam neraka, ya Allah. Kenapa? Kerana dia pernah menangis keranamu, ya Allah. Maka dipindahkanlah orang tu masuk dalam syurga. Siapa yang bercakap tu? Berkat sehelai rambut. Masa dia menangis tu, rambut tu jadi saksi. Mungkin air mata tu terkonor ke rambut tu, rambut tu yang bercakap. Tapi malam kan kau nak menangis, tak payahlah ditadah rambut tu. Ni gambaran nak bagi faham ya. Kan dia bantai tadah kan, tak ada lah saksi rang tu kan. Menangis lah. Menangis kerana, kerana Allah. Ingat tu. Lepas tu, paling senang sekali. Nak kata tadi, nak membawa keluarga kita ni kan ke dalam syurga, paling senang diri kita, keluarga kita, ahli-ahli keluarga kita, baca balik, buka balik khutbah widak Nabi. Khutbah terakhir Nabi tu checklist tu, tengok sesatu balik. Apa Nabi pesan? Nabi pesan umat Islam dengan umat Islam yang lain, Muslim dengan Muslim yang lain adalah sama. Yang membezakan antara kita hanyalah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Tengok, jadi jangan nak belagak-belagak sesama kita. Kita ni sama je. Berhentilah bercakap pasal pilihan raya ni, dah habis dah. Rakyat dah memilih. Cukup dah tu kan. Janganlah gaduh-gaduh. Bercakap je. Dah rapatkan soft kita. Kita bimbang bila kita berpecah-pecah ni besok, ada orang ambil kesempatan. Rapatkan hubungan antara satu dengan yang lain. Begitu juga Nabi pesan, jagalah solat, jagalah puasa, tunaikanlah zakat pada harta kekayaan kamu, dan kerjakanlah haji sekiranya kamu mampu. Buat ikut kemampuan. Dan aku beritahu kepada semua, Nabi kata, mulai hari ini segala urusan berkaitan dengan riba adalah dihentikan mulai sekarang. Nabi sebut. Jadi jangan ada orang cakap. Ada orang cakap tu, memang betul sistem Islam ni tak ada riba, tapi dia punya charge perkhidmatan lagi tinggi. Lagi baik pakai bank biasa. Orang cakap macam tu, suruh ucap balik semula. Nah, kena ingat ada sebab sistem Islam tu baik. Sebab dia tak pakai interest. Satu lagi, walaupun dia ada charge tetapi dia tetap, dia tak ada spekulasi, tak ada. Berlemah lembutlah terhadap isteri-isteri kamu, kerana sesungguhnya mereka adalah pembantu dan teman yang setia. Dah diajar lembut dengan rumah, jangan kasar-kasar. Hari ni dah terbalik, perempuan kasar dengan lelaki pun ramai. Ha, perempuan bawa motor, lelaki duduk belakang, parah tu. Aduh. Kan? Lemah lembut. Seperti mana kamu mempunyai hak ke atas mereka, mereka juga mempunyai hak ke atas kamu. Orang perempuan, apa hak dia? Nafkah. Dan dengan apabila dia menyempurnakan itu, makan, minum, pakaian, tempat tinggal, maka orang lelaki juga berhak mendapat hak dia, iaitu orang perempuan tidak boleh membenarkan orang-orang yang tidak disukai oleh suaminya masuk ke dalam rumah. Semua ada dalam khutbah widak Nabi tu. Ya, berlemah lembut dengan isteri, jangan kasar-kasar. Ya. Dah tua ni baiklah cara tua, tapi lembutlah, jangan memarah. Janganlah panggil Bang Haji lagi, apa, janganlah panggil Tok, Atuk eh, Wan eh. Neneknya, la ilaha illallah, tak feel langsung. Kan? Cuma panggil, abang, abang nak ke mana tu? Oh, cuma panggil macam tu. Di masjid. Ha, nampak kan? Lain mesra tu. Mana toknya? Masjid, buta. Ha, kan lain. Lain tau cakap dia. Lain cakap tu. Kan? Cuba dia mesra sikit kan? Iyo, betul. Ni cakap betul ni. Nabi minum air pun tengok bekas bibir sendiri dia. Tadi kau minum dekat sini kan? Aku pun minum dekat sini. Bismillahirrahmanirrahim. Nampak? Bukan nak minum benar lah, tapi tunjuk contoh. Ha, minum tu pun, satu lagi minum air kosong, sunnah Nabi. Tapi kau nak tahu, nak ikut sunnah Nabi, minum macam mana? Paling kurang 3 teguk. Contoh. 1 2 3. Lebih tak apa, tapi jangan kurang. Sebab nampak tertib minum tu. Tapi kalau minum macam ni, tak rapih lah, tapi puas hati dia minum. Contoh lah kan. Kan?
Hilang haus kan. Tapi memangnya macam tu. Nabi dengan isteri Nabi lemah lembut panggil, "Ya Mumairah, wahai pipi kemerah-merahan. Boleh kamu ya? Wahai pipi. Tak apa pipi eh, kau ni tengah datang dah." Panggil lah datang. "Nah, tak apalah, yang penting pipi dia kan. Mana yang kono lah." Kan? Lepas itu Nabi pula cakap dengan isteri dia, "Saudah, wahai isteriku, janganlah terburu-buru. Tunggu hingga aku hantar kamu sampai ke muka pintu." Nabi hantar isteri dia sampai ke muka pintu. Umumkan, suami hantar tak kalau nak keluar ke mana-mana sampai pintu? Hantar tak? Tak ada-ada hati. Hantar. "Eh, abang hantar pula hari ni." Sunnah Nabi. Berkesan ceramah malam tadi. Duit belanja ada tak? "Ui, ni sudah bagus. Tanya duit belanja pula." "Tak ada bang. Aku tanya orang yang kau jalan lah tu." Orang asam bertubik tak tanya kan. Lepas tu Nabi dia tadah kan. Nabi ni romantik kan. Dia tadah, dia tahan lutut tu. Jadi tangguh untuk isteri naik kuda, naik untuk. Tapi kita kalau nak tadah, kaji dulu kapasiti berat badan bini kita. Jangan main tadah. Saya tengok cara semangat ni. Kan Allah, ya Allah, ya Allah, apa berat badan ni? Ya Allah, ya Allah, perak, patah pula dah satu kajur kan. Tapi yalah, rumah kita dia tak naik unta, dia tak naik kuda, dia naik kereta. Dia naik motor, kalau naik motor, turun dan double stand tu. Map, startkan untuk dia. Cici. Sekarang pakai switch, bang. "Eh, abang ni susah-susah." "Tak, abang saja nak mudahkan. Sayang nak pergi kerja kan. Abang ni, ay, nampak." Kalau isteri naik kereta, bukaan pintu dia. "Abang, sampai empat-empat pintu abang buka." Ada. "Ya, dan tak tahu pintu mana kau nak masuk, dan buka lah semua." Kan? Lepas tu, banyak lain lah. Nabi mandi bersama dengan isterinya dalam bekas yang sama. Langsung diam. Pelik kan muat? Saya ceramah kek keluar. Mandi bersama dengan suami dalam bekas yang sama. Tak muat besen. La ilaha illallah. "Ya, kau pakai besen buat apa? Kau seorang pun dah tak muat pakai besen tu. Jumpa imam, mam nak pinjam bekas mandi jenazah tu pinjam. Tontu-tontu bahasa." Tak, mandi sama tu. Lama dah tak buat kan? Buat. Tiba-tiba lah umur 60-70 tahun dah lama tak buat kan? Terperanjat ni. Kan? Saya ceramah kek palung kan? Tak payah sebut lah palung berapa. Tak terdaya tengok kan? Eh. Siapa suruh tengok. Mandi malam, tutup lampu. Agak-agak yang mana lah laki dah ni. Eh, tak ada lah dia. Buka lampu dah terbaring tu. Mandi bersama tu. Mandi sama suami. Bukan mandikan suami. Mandikan lain. "Bang, baring bang. Disiram dengan kawan tu jenazah." Itu mandi jenazah tu. Jangan. Yo, ha, mandilah sesama. InsyaAllah. Banyak lain lah. Sunnah Nabi mana yang kita boleh buat, kita buat lah. Kan? Nabi sebut apa? "Faman ahya bisunnati faqad ahabbani. Faman ahabbanika namai fil jannah." Barang siapa yang hidupkan satu sunnahku, maka dia sayangkan aku. Dan siapa yang sayangkan aku akan bersama-sama dengan aku di dalam syurga. InsyaAllah tentang cerita keluarga ni panjang lah ni. Lain kali lah kita sambung insyaAllah. Arah Damansara nampak gaya tak jauh ni. Boleh selalu datang ni insyaAllah. Tapi lepas ni kita buat ni lah. Kita buat forum dua Syamsul tau. Itu saya gunding dengan pasal surga. Bawa senyap. Ya, kita buat. Ha, InsyaAllah. Saya baru bincang dengan pasal surga. Hari tu kita buat kek kucing. Alhamdulillah. Okey, bila pergi berdua tu senang kan orang nak datang pun semua. Kita target kita nak tarik orang yang tak biasa datang masjid datang. Nah, jadi abang Samsul Rawa ni kadang di crowd dia tu dah ada. Samsul Debat ni orang tak berapa kona-bona. Hari tu kek kucing dia tanya. Dia kata, kona ada kek den? Kenal lah, mestilah kenal selalu berlakon drama kan. Siapa pula lah ni kan? Siapa? Ern Aziz kan? Nah, salah. Ada bukan. Adanya macam tu kan. Salah orang pula dia kan. Tu. Jadi itulah dia. InsyaAllah. Terima kasih banyak dari pihak penganjur yang undang saya pada hari ini. Apapun dalam kehidupan kita ni. Paling tidak ingat. Keluarga kita ni nak bimbing bawa masuk ke dalam syurga bersama-sama. Jaminan juga tak ada cara lain. Kita nak kan. Pertama keluarga kita sama-sama. Peroleh cari hidayah. Jangan tunggu. Cari. Yang kedua, maghfirah. Minta ampun daripada Allah banyak-banyak. Untuk diri kita, keluarga kita, minta ampun. Kita tak lari pada dosa. Kadang kita lekor, lalai. Dan yang ketiga, jangan lupa kita nak kejar rahmat Allah. Ibadahlah banyak-banyak. Didik keluarga kita. Supaya dia tak rasa borek dalam beribadah. Biar dia rasa ringan, dia rasa seronok.
Qiyam al-lail, bangun pagi sama-sama. Buatlah apa yang terbaik yang kita boleh buat untuk keluarga kita. Rasa cukup sekat itu. Terima kasih sekali lagi. Sesungguhnya yang baik itu datang dari Allah SWT. Ini kurang itu punca kelemahan saya sebagai biasa. Hakikatnya semuanya datang dari Allah. Sekian pokok sekayu daun selasih. Thank you. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.